Hello guys, ketemu lagi dengan saya Elfauji di channel Aira. Jadi guys, saya dapat action cam ini saya dikasih sama teman saya. Dia YouTuber juga. Dia YouTuber motovlog dan sebelumnya makasih banyak buat udah ngasih saya barang yang sangat berharga ini. Semoga segala kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi terharu saya. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa like video ini, dan buat yang belum subscribe silakan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, nggak pakai biaya, nggak pakai tagihan. Oke guys, sekarang kita review action cam ini. Di sini ada tulisannya 4K 30 fps WiFi, dan saya juga lupa nggak nanya mereknya apa. Tapi walaupun barang second, dari sisi fisiknya sih masih oke ya. Cuma ya ada lecet-lecet dikit lah. Terus di sini ada baret-baretnya dikit di bagian kaca lensa depannya, mungkin nggak terlalu terlihat kali ya. Nah, ya moga aja nggak mengurangi hasil rekamannya nanti. Dan untuk spesifikasinya kita coba nyalain dulu aja kali ya. Kelihatannya sih oke ya guys. Kita coba lihat optionnya. Nah, untuk resolusi di sini kita bisa lihat ada 4K, 2,7K, 1080 pixel, 720 pixel. Dan yang paling rendah itu VGA. Dan di sini saya pakai 4K. Untuk cyclic recordnya saya cuma pakai 1 menit aja dah, jangan lama-lama. Dan ini kualitas 16 megapiksel itu untuk kamera. Ada 16 megapiksel dan 18 megapiksel itu untuk resolusi buat foto ya guys. Saya pakai 16 aja karena jarang foto pakai action cam. Untuk self timernya saya offin, continuous shootingnya off, recordingnya on, motion detection, white balance nya saya pakai auto,
Dan untuk exposure-nya saya pakai -1. Jadi exposure itu kalau misalkan siang hari, jadi pencahayaannya itu biar nggak terlalu terang atau silau. Jadi kalau misalkan pakai +1, +2, +3 itu agak silau ya. Kalau 2, 3 itu agak gelap, saya pakai yang -1. Jadi biar agak seimbang pencahayaannya. Yang lainnya auto power off, Bipson, daytime, language, screen rotation, LCD brightness, dan yang lain-lain. Okay. Ya, itulah tadi sedikit informasi tentang review Action Cam 4K 30fps WiFi. Ya, nanti saya akan coba rekam mungkin di video saya selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan satu lagi, subscribe juga channel teman saya, YouTuber yang baik hati, Bintang Vlog. Linknya ada di deskripsi. And sampai ketemu lagi.